Oke teman-teman, kita sekarang menuju Labuhan Bili, Desa Sebrombang. Kita lagi naik bus dari posisi Wena dulu. Kita lagi niru-niru seseorang. Oke, sampai di rest area tol, tidak tahu daerah mana, pokoknya rest area. Ini sudah keluar tol tebing tinggi. Jadi kita berangkat sekitar pukul 9 menuju rantau. Ini sudah sampai di Aik Nabara, Pasar Aik Nabara, jam 6:30. Ini naik bus lagi, naik bus kecil, berdiri selama beberapa jam. Ini sudah mulai kosong, jam 9, jam 9 hampir 8. Baru bisa duduk. Oke. Ini udah di pangkatan mungkin namanya. Ini sudah sampai di Simpang Ajamu, bus terakhir menuju bot untuk penyeberangan ke Sungai Brombang. Oke, ini namanya Pelabuhan Tanjung Sarang Elang. By the way, saya baru pertama kali naik bot seperti ini. Ini adalah sungai. Ini sungai. Sungai tak tahu apa namanya. Jadi kita nyebrang ini sampai di pelabuhan Labuhan Bili. Gerak terus. Di seberang sana aja kita singgah. Bili. Kita bilik siapa? Di... saya tidak tahu. Kalau langsung berangkat kita nyebrang dan ada sesuatu yang terjadi saat penyeberangan. Iya, tanya dulu lah bang. Deng, lihat sendiri. Kita berangkat dengan sepeda motor satu dan tukang jual es di depannya. Tambahan, ini belum pernah mandi dari semalam. Mantul airnya, hitam pekat. Ternyata ini dia kejadiannya guys. Abang keneknya lupa ngisi minyak, jadi habis minyaknya di tengah jalan, tiba-tiba mati. 2/3 perjalanan mati. Untung ini setelah sekian lama menunggu sekitar 10 menit baru ada yang mau nyebrang dari sono. Dia datang kebetulan. Tadi ada juga dipanggil-panggil tidak mau singgah. Ini kebetulan abang botnya ya. Abang botnya bayi. Jadi minta kunci sebenarnya, tapi dia berbaik hati, jadi kalian diikat, jadi menggunakan tenaga bot dia untuk sampai di pinggir, teman-teman. Aneh kan lu? Di tengah muara botnya mati. Baru pertama kali naik, gak deg-degan, itu gak mati. Dan mereka cerita di sungai ini katanya Wakapolres Labuhan Batu wafat atau meninggal dunia dalam 1 tahun terakhir. Mungkin masih hangat beritanya, saya juga sempat baca di sungai ini. Penumpangnya cuman ikan menuju pelabuhan bilik siapa sampai sekarang saya belum tahu. Sudah sampai, kita lanjutkan naik RPT, bukan ringback ton ya, tapi ojek. Berapa sewa lah bang sehari bang? Ini kita lanjut. Baru ini buka dasar. Setengah jam lagi dari Labuhan Bili menuju kelurahan. Oh, baru keluar. Tujuan akhirnya saya Brombang. Dalam rangka apa? Ada deng ke teman-teman. Nanti saya post asli Labuhan Bili apa ya? Sampai di saya Brombang. Itu dulu perjalanan hari ini. Terima kasih sudah repot-repot menonton ini dengan segala kegabutanku.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45.